jadi komen bloknya gimana itu? Itu ya tetap pakai kode clone tapi. Wah itu guys, wah bakal nabrak ini guys. Depan juga sudah ada kereta. Tabrak. Oke. Piramid guys. Iya ya, ya sih lupa ini satu lagi. Ya dia piramid guys. Kita coba. Yo, jadi guys kembali lagi dalam skor 15 guys. Jadi video kali ini review stasiun ketiga, dan ini aku masih di stasiun kedua sama si itu no name, tanpa nama ya orang ini ya. Jadi langsung saja kita berangkat sih lewat bawah ya, kita turun dulu di sini ya. Untuk keluar ya, ini jalan keluarnya. Ah ini guys, kita coba beli tiket ya, apa caranya nggak ngerti. Kalau nggak salah pakai diamond ya. Satu aja. Kan tiba-tiba ada chestnya. Tiket train empire wes langsung ke semalam guys. Wah langsung hilang kan itu ya. Jadi keren ini guys sistemnya. Pakai command block ya, itu lagi-lagi. Dah dapat tiket run. Budal. Wah ada lift guys. Kita naik lift aja lah. Coba yang sana, coba yang sana. Eh, ketinggalan. Alah. Gak mesti naik guys. Jadi kalau pengen aman ambil loncat guys. Nah sudah sampai, oke langsung kita berangkat. Loh ya wes nyebrang guys. Tuan menit. Oke langsung saja di sini kita berangkat ya. Tekan lever. Wah. Seperti ya. Kancur. Dulu. Bruh. Jatuh. Duh, aduh. Hancur ya guys ya. Jadi kalau anu ke pencet-pencet gitu yang klon-klon ya masih hancur gitu guys. Dan mungkin nanti aja pas berhenti tak benerin itu. Aduh. Bahaya guys, mulai gak bisa lewat guys. Ganti ini dulu aja. Ah lulu hey. Alah harus tambah rusak guys, nunggu berhenti aja. Aduh aduh, ngambil belakangnya rusak. Ya ini sudah keluar terowongan ya guys. Lupa kak tak lihat. Aduh tuh. Dari luar. Oh saya dari dalam. Stop boy bul sana. Tek tek tek, jalan terus jalan. Nah ini guys. Mau tak review juga sih sebelah sini. Aduh. Pasti. Kok bisa maju. Berhenti run run run. Berhenti woi. Oke sudah berhenti, karena ada bunyi loncengnya baru sudah berhenti. Nah ini guys diperbaiki dulu ya. Block of squad.
Loh. Alah, lanjut lagi. Oke. Piramid, guys. Iya, saya lupa ini. Satu lagi. Ya, ini dia piramid, guys. Kita coba berhenti dulu. Woi. Jadi rel keretanya kayak gini, guys. Belum ada review ya. Yes, keretanya melayang. Ini. Jadi kita dari dalam tugu sana, stasiun kedua keluar sini. Dan keluarnya ini sudah pasir-pasir gini, Egypt. Mesir. Nah, di sini ada piramid ya. Mungkin review sebentar gak masalah ya. Dulu. Nah, ini. Terus. Oke. Okay. Woi. Mana ini si Ai? Oke, langsung masuk, guys. Jadi ini ada patung singa ini kecil. Oke, langsung saja kita cari jalan. Ini salah. Ke bawah aja ya, tuh ke atas. Jadi kayak labirin gini, guys. Isok-isok tersesat, guys. Tapi tenang aja, apa caranya, Pak? Ah. Oh, duluan. Dan dia guys, built by Daniel Wall. Ya. Coba cari, guys, Daniel Wall. Pasti ada kok. Ya, jadi di sini tak kasih kayak gini. Misalnya ditekan piramid nggak dapat XP ya. XP nya banyak ini, guys. Jadi kalau survival gitu ke sini enak tuh, langsung dapat XP banyak. Terus oke nih. Ah, sudah selesai ya akhirnya. Dan dapat pedang sama ini. Map pedang sama map. Ya, yes, oke, okay. Jadi kurang lebih gitu reviewnya. Ya, mungkin gitu aja reviewnya. Dan kalau misalnya males muter-muter lagi, tinggal diambil semua aja, guys. Ah. Yang ke TP Aronaru, guys. Jadi kalau misalnya kalian sendiri ya, kalian ambil semuanya itu itemnya, nanti langsung otomatis ke TP ke atas, ke teleport ke atas. Ayo TP Ron. Yang ke TP itu malah si Aronaru, guys. Gini, guys, kalau dua orang. Aduh. Nah, langsung ke TP ke sini, guys. Ke atas ini. Jadi itu buttonnya langsung hilang, guys. Jadi cuma sekali tekan aja. Dan di situ ada ping. Belum jadi, guys. Yang jadi sebelah sana ular. Oh, ular ya. Ini jalan raya biasa. Sebelah situ kereta api, jalan kereta api, situ jalan raya. Oke, lanjut. Kita dari luar aja, guys. Enak, guys, dari atas ini enak, guys. Ayo kuy. Oke, jadi sudah jalan. Di sini map empire nih, guys. Review map empire. Ya, mungkin kalian ada yang setuju aku review map empire. Di empire ini aja ada apa aja. Gak cuma piramid tuh, guys. Banyak kok, guys. Di sebelah sana-sananya belum review. Dapat kalian setuju silahkan komen di bawah review map ini. Dan kalau link downloadnya ya kak dibagiin, guys, ini mapnya, guys. Soalnya mapku sama si Aronaru ini, guys. Map inti. Bangun-bangun biasanya di sini. Itu ada jembatan. Ya kalau dari atas sini, guys, gak kelihatan, guys, jalannya, guys. Lama jalannya. Tapi kalau di dalam, guys, kelihatannya cepet moro-moro, guys. Sampai
coba dibahas sampai oh itu ada rumah, itu ada rumah di situ, ada rumah mungkin habis ini bakal nemu desa enggak kok, eh desa ya kecil ya kecil kok. Nah itu dia agak sudah kelihatan guys, stasiun ketiga Mkomi. Di rumahnya udah simple maupun review ya suka bisa guys. Jadi ke rumahnya guys, kak dari atas ini kak gak kayak naik kereta gue, kayak gandol kereta. Tapi gak apa-apa ya guys, daripada di dalam nanti kalian pusing malahan. Wah itu guys, wah bakal nabrak ini guys, depan juga sudah ada kereta, tabrak aja. Tuh guys kayak gitu guys, jadi itu wajahnya creeper kanan kiri nih. Jadi kurang lebih kalau dari sini ya gitu. Nah itu guys, desanya sebelah sana, sebelah kiri sana itu. Ya kadang-kadang ngetok gitu loh jalannya, mau dimer mer langsung gitu ya. Lulu tabrak wis. Oh secara terus ya ini ya masih kosongan ya ini stasiunnya kayak gini dalamnya. Terus waduh ya ini keterusan ini bahaya ya. Tuh agak hop mau sisa satu, sesatu guys. Lek terus sih tiba guys, jatuh hampir aja ya. Oke jadi sudah sampai apa ya ya bekasnya yang kereta tadi ya, kita review kayak gini tuh guys, di review sih kosongan gini di review, cuma bagus atasnya tuh guys. Loh. Gini tau guys, lo cuma gini tau, terus turun sini ada tangga ya. Ya oke langsung aja kita turun. Aduh San welcome to Sanaika ya, ini kasih nama sama si itu Sanaika, desa Sanaika. Oh ini desa Sanaika, ini sepi ini. Ya sepi guys ya karena corona ini ya mungkin. Wah itu ya ada orang guys, karena corona jadi sepi ya. Tangganya ya ini desa yang dari Minecraft-nya guys, langsung dari Minecraft-nya, jadi stasiunnya tak tepatin di situ biar nanti bisa ke desa ini, desa ini bisa ke stasiun. Ya yes, oke okay. Lautnya bagus guys. Ya sekali lagi aku pakai ESBE, baca mendalut silakan link deskripsi ya, review itu juga ada guys, kembar guys. Malam ya kita langsung review aja, kanan tak kiri woy, pilih kiri bentarnya kayak gini ya, cuma di anu toko guys, dibangun-bangun sedikit kok guys ini. Hmm.
itu rumah depan situ tuh punyanya temannya Ronaldo nih guys, sini bagus sih guys. Woi gitu review juga dah, review juga kafe-kafe di review. Namanya aja review map hampir review stasiun pe. Review stasiun kok malah review map. Ayo woi. Nah ini tekan duitnya kok di rumah ini. Makanya nah. Wush malam guys, keren. Mesti malam ya keren. Koi koi review. Nah ini rumah ibu, gede kan rumah guys. Rumahnya orang di review. Wes wes. Gak tepat. Assalamualaikum. Kayak gini guys. Keren nih loh. Kaca ini jadi kaca, jadi bisa lihat luar. Oke, ke bawah. Nanti aja ke atas, ke bawah dulu aja. Dan di bawah bisa lihat laut. Ya coba conduit itu guys. Atuh. Dulu. rusak aku pencet ya guys tadi guys. skip ya. Oke guys, jadi lupakan tadi itu pencet. Kita review atasnya. Oke ya, hati-hati guys, rumahnya orang guys, jangan dirusak. Ada si armor stand guys, gak usah aneh-aneh kok kepada armor standnya hilang guys. Dari atas gini ya, keren guys lautnya. So guys, sudah guys, sudah bertamunya guys. Oke, pulang. Rusak kabeh enggak aman. Rusak semua nanti rumahnya. Pintu enak. Okay. Pintunya di sini loh. Ya oke. Okay. Review apa lagi guys, guys? Ya mungkin kayak gitu aja videonya ya. Kita selesai. Cuma review gitu doang kan. Apa anu lihat komen bloknya keretanya, tak kasih tahu komen bloknya di mana. Aduh malam-malam gini sih. Oke. Dan di mana comment vlognya? Sistem ini guys, YouTube. Ngalik. Minggir woi. Jadi comment vlognya gimana itu? Ya tetap pakai kode clone tapi tumpuk. Nah tetap pakai kode clone tapi swiggle semua wis tambah bulat mana lagi. Kalau pakai kode yang kalian sendiri tuh enak beliau asli kan, keklon gitu. Kalau terlalu jauh bakalan gak keklon. Jadi kalau kereta ini kan jauh, jadi ya gak usah pakai yang asli. Jadi yang diklon ya langsung dari ininya, kendaraannya langsung diklon depan, klon terus, klon terus gini. Swiggle rada, tambah bulat guys. Tutorial rada. Gak usah ya, cuma review aja mungkin. Kapan-kapan aja tutorialnya. Kalau banyak yang like ya silakan di like yang banyak. Silakan yang suka silakan like, comment, and share. Ya semuanya yang belum subscribe silahkan subscribe. Yuk review dulu sih, review atasnya ya. Ya kayak gitu ya, sudah tahu ya komen bloknya kayak gimana dia review. Video kapi guys, jadi ngitung terus. Jadi kan ada
kalau clone itu harus 3 koordinat dan 3 koordinatnya itu ngitung semua. Itu segel. Ya, atasnya kayak gini. Tak review atasnya. Gini tuh guys, atasnya guys. Kayak teropong-teropong. Masak. Ya kurang lebih kayak gitu video dari aku ya. Sudah selesai ya. Ya review ini parkirannya. Parkirannya di review mobil. Mobil ini guys, kalau kalian mau download silahkan di videoku sebelumnya ada kok ini. Mobilnya Karma kalau nggak salah ini. Nama mobilnya Karma ini. Ke berapa ini? Itu mobil ke 2 mungkin ini guys, kalau ke 3. Emang kayak gitu aja. Terima kasih sudah menonton. Ya maaf jika ada yang salah guys. Ya karena video ya simpel, cuma review gitu toh. Ya maaf ya, maaf. Oke, jadi silakan like yang banyak, subscribe buat kalian belum subscribe, ngomong subscribe lagi. Ya oke guys, jadi support aku terus ya, support terus aku ya. Dan sampai jumpa video aku yang selanjutnya ya. Bye bye. Mesti guys, terakhir-akhir sudah babai-babai tambah rusuh itu. Mobilnya dicolong guys. Dicuri. Selesai guys, bye-bye. Terserah si Arun-Arun, gak ngurus aku. Dadah, bye-bye.